Kadangkala jika makan di restoran, tak semua makanan akan menepati piawaian rasa mengikut kehendak kita. Ada orang yang sanggup menegur tuan kedai bagi memberitahu akan hal ini, namun berbeza dengan sepasang suami isteri ini mengenai tindakan mereka yang mengundang perhatian netizen. Perkongsian di TikTok ini sangat meriah, yang mana rata-rata tertarik dengan keunikan cara mereka dengan mengubah suai rasa masakan yang tidak mencapai tahap keenakan, iaitu dengan membeli kiub tom yam sendiri. Empunya video menceritakan keadaan di mana sewaktu mereka menjamah tom yam tersebut, suaminya tidak gemar akan rasanya memandangkan dia adalah peminat masakan tersebut. Tidak tunggu lama, dia pun bertanya kedai runcit yang berdekatan sebelum kembali semula dengan penyelamat dan menggaulnya di dalam tom yam mereka. Menjenguk ke ruangan komen, ramai yang membuat pengakuan sama seperti suami wanita berkenaan, iaitu sanggup membeli sendiri penambah rasa agar makanan yang masih panas bila dicampurkan perasa akan menjadi lebih sedap. Ramai yang membawa sendiri garam untuk dijadikan sebagai penambah rasa. Malahan ramai juga yang terhibur dengan sikap pasangan ini, sanggup membeli kiub tom yam diibaratkan seperti memasak sendiri di kedai makan.